Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel Sena Gaming. Oke teman-teman, mari kita ke inti videonya. Nah teman-teman, jadi pada hari ini tepat jam 3 sore untuk update server di Mobile Legends itu sudah hadir ya, dimana untuk event dari Direct teman-teman sudah diupdate. Dan pada hari ini kita bisa mengklaim untuk hadiah eksklusif dari event Direct tersebut ya teman-teman ya. Nah di sini bisa kita lihat itu di pojok kanan ya, di pojok kanan atas itu ada logo muka si Direct itu, dan di situ ada titik merah dan langsung kita klik saja ya teman-teman ya, maka kita akan diarahkan ke eventnya teman-teman. Oke, ini kita keluarkan dulu. Nah ini dia, jadi di sini untuk eventnya itu sudah bisa kita lihat ada tampilan hero terbaru, hero Sylvana ya. Di sini juga kita bisa mendapatkan notifikasi Lightborn ini ya secara gratis ya teman-teman ya, tapi dengan cara kita menyelesaikan misinya ya. Di sini ada token yang berwarna biru itu, kita tinggal kumpulkan token tersebut, maka apabila kita sudah mencapai 45 token itu maka kita bisa mengklaim untuk notifikasi itu secara gratis ya. Selain itu ada juga fragment, ada tiket yang bisa kita klaim juga teman-teman. Nah ini dia token like energi ya. Jadi kita ada misi-misinya, tinggal kita selesaikan maka kita secara bertahap bisa mendapatkan token tersebut. Dan untuk hadiah utamanya yang bisa kita klaim pada hari ini yaitu border yang super keren ini teman-teman. Jadi ini border abyssal ya. Jadi eksklusif di event ini, kita tinggal login, kita klaim. Oke, sudah kita klaim untuk border abyssal avatar border ini ya. Ini keren sekali sih bordernya. Dan gratis ya teman-teman ya. Jadi sangat worth it sekali sih. Lalu pada tanggal 14 Desember kita bisa mengklaim hero Sylvana ya teman-teman ya. Dimana tanggal 14 Desember tersebut kita bisa mengklaim semacam exchange card dari hero Sylvana ini. Lalu pada tanggal 17 Desember kita bisa menukarkan exchange card tersebut menjadi hero Sylvana teman-teman. Jadi itu gratis ya, hero terbaru Sylvana ini kita dapatkan di original server ya, dengan kita menukarkan token exchange cardnya teman-teman. Dan ini sangat worth it sekali ya, karena kita nggak perlu beli pakai diamond atau nggak perlu pakai battle point. Namun kita cukup login saja, kita klaim exchange card-nya dan kita bisa mendapatkan hero Sylvana tersebut secara gratis. Oke, kita masuk ke profil kita dan kita lihat untuk tampilan dari bordernya ya. Dan ini dia bordernya, wow ini keren sekali ya. Ada animasinya ya teman-teman ya. Macam apa itu? Macam sinar-sinar gitu ya. Lalu ada aura-aura ungu gitu ya. Ini keren sekali nih bordernya. Oke, sudah dipakai, wow keren ya. Ada animasinya loh. Enggak macam border-border yang lain ya. Kalau border lain enggak ada animasi ya, hanya tampilan border saja. Kalau ini ada animasinya sih. Oh, ini keren nih bordernya teman-teman. Jadi teman-teman harus login dan klaim ya. Sayang sekali ini kalau sampai kelewatan ya untuk border keren kayak gini. Nah, di situ di pojokan kanan itu untuk teman-teman saya sudah ada yang mengklaim tuh. Sudah ada 2 orang ya yang mengklaim ya. Wow, keren sih ini bordernya. Bersinar-sinar gitu ya. Jadi macam mantap kali ya. Oh, baru 2 orang ya, yang lain belum pada klaim tuh, masih pakai border-border yang lama mereka. Iya, tapi yang di atas berdua itu udah klaim dia. Oh, ini keren sih, memang keren ya, ada sinar-sinarnya gitu ya bordernya. Ini wajib diklaim ini teman-teman, jangan sampai kelupaan ya untuk mengklaimnya. Oke, jadi untuk bordernya sudah kita klaim teman-teman, untuk border yang super keren tersebut, dan itu kita bisa dapatkan secara gratis ya hanya dengan login pada hari ini. Lalu kita masuk ke event Direct tersebut dan kita bisa mengklaim untuk border yang super keren tersebut ya. Lalu pada tanggal 14 Desember kita bisa mendapatkan exchange card, dan pada tanggal 17 Desember dari exchange card tersebut kita tukarkan dengan hero Sylvana secara gratis teman-teman. Selain itu juga ada item-item yang gratis juga bisa kita dapatkan di event ini ya, dari fragment, lucky ticket, lalu ada notifikasi battle ini. Ini keren sekali sih, ini wajib kita punya ya, dengan menyelesaikan misi-misi dengan mendapatkan token yang berwarna biru tersebut teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah dia untuk video dari event Direct ya, dimana kita bisa mengklaim border secara gratis hanya pada hari ini ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman jangan lupa untuk login dan mengklaim untuk border super keren tersebut.
Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.